Assalamualaikum teman-teman, kembali bersama channel Bumi di sini. Dan edisi khusus untuk hari ini, Bumi mau cerita tentang A Day in My Life with My Mother. Iya, jadi Bumi mau menceritakan tentang keseharian Bumi dalam menjaga ataupun merawat mama atau ibunda. Seperti biasa, sebelum mama bangun, Bumi siapkan dulu air panasnya, supaya begitu nanti mama bangun, tinggal langsung mandi. Dan tak lama mama pun sudah siap-siap untuk bangun dari tidur pulasnya. Ayo langsung ke kamar mandi dan jangan lupa gosok gigi dulu, Ma. Setelah gosok gigi, Bumi dan abang nomor 5 langsung memandikan Mak. Di usia Mama yang sekarang sudah lebih dari 85 tahun, maka dimaklumi kondisi tubuh Mama juga udah mulai melemah, sehingga semua kegiatan seperti jalan juga harus dipapah, mandi juga harus dimandikan oleh anak-anaknya. Dan setelah selesai mandi, Mama Bumi dudukkan di depan rumah sambil melihat orang lalu lalang. Sehabis mandi, Mama biasanya siap-siap sarapan. Jadi kita bawa ke depan dan ini sekarang lagi sarapan. Biasanya Mama mau makan sendiri, nggak mau tuh disulangi. Ya tuh maunya coba makan sendiri. Dan supaya suasana lebih seru, kami pun biasanya sarapan bersama-sama. Di usia Mama yang sudah cukup tua ini, nggak tahulah, pokoknya Mama ini maunya dia memang tinggal di rumahnya sendiri. Padahal kami anak-anaknya sudah bergantian untuk mengajak tinggal di rumah kami. Sudah mandi. Kapan ini sudah datang? Baru pagi nih. Oh iya. 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 Gimana, Kak? Udah pagi-pagi dah. Enggak lapar pagi-pagi juga. Enak enaknya. Oh, enak semua. Aku sendiri enaknya jauh-jauh. Iya, iya. Dia pendiam sekarang nih ya. Iya, kayak diam. Satu karena dia enggak dengar lagi udah nih. Diam. Udah makan. Ayah. Kalau ngomong sama orang takut nanti enggak nyambung katanya gitu. Iya. Udah ya. Ya, ada sama aja kita. Kami dulu yang nanya kali kalian semua. Kalau abang enggak di rumah, Kak. Ini Paci, tolong. Enggak tahu rumah Paci. Aku enggak bisa kulupakan itu. Enggak bisa kulupakan. Enggak bisa kulupakan itu. Itu Allah punya kerja ya kan. Udah, pulang ya. Oh, yuk aja penakut. Makasih, Kak. Yuk. Dan di siang hari, Mama kadang makan diselingi dengan buah-buahan.
Kadang-kadang Bumi gak sabar liatnya untuk makan sendiri, ya Bumi sulangi. Kami anak mama bertujuh bersaudara, dan Bumi anak paling bungsu. Sedangkan ayah Bumi sudah 22 tahun yang lalu meninggal dunia. Al-Fatihah buat ayah, semoga tenang di sisinya. Ini sedikit lagi, habisin. Buah-buah lagi habis. Dan setelah makan siang, biasanya mama duduk-duduk sambil menonton acara kegemarannya. Lagi makanin suwir-suwir ayam asam manis. Enak banget kayaknya. Mama paling suka sambal ikan ataupun ayam dibuat saus asam manis. Mama ini gak tahan naik mobil, dan dibonceng naik sepeda motor juga gak kuat. Makanya Bumi punya ide untuk bawa mama jalan-jalan keliling-keliling sekitar naik kursi roda. Jalan terus melewati rumah-rumah tetangga, lapangan-lapangan hijau, dan juga pusat-pusat keramaian. Ups, agak capek, kita duduk-duduk dulu, Mak. Dan setelah puas duduk santai dan hari pun mulai senja, kami pun pulang. Dan sesampainya di rumah, setelah selesai mandi dan makan, mama pun berangkat tidur. Iya, selamat tidur, Mak. Istirahat yang tenang, semoga besok bangun lebih sehat lagi dan sehat seterusnya. Oke teman-teman, demikian tadi cerita Bumi tentang
keseharian Bumi dalam menjaga dan merawat Mama. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.